What's up people, jumpa lagi dengan Ricky di sini. Oke, kali ini aku bakal bahas skill upgrade skill kedua ya. Upgrade skill yang lari-lari mukul-mukul enggak jelas itu. Nah, syaratnya adalah kita harus berteman dulu dengan si William. Nah, William itu yang ini, kita ada karakter dan kita cari Kingdom Core. Nah, ini William, Duke of Lovanport. Nah, dia ini penghuni pelabuhan Lovanport-nya. Sekarang kita pas di sini. Oke, kalau kalian mau nyari tinggal pilih ini yang ada gambar kayak penanda Google Map ini. Tuh, dan langsung kemari. Oke. Aku udah familiar sama dia, udah ngasih beberapa gift dan ya dia mintanya batu-batu ya yang kalian dapatkan dari main. Lumayan kalau kalian dapat ngasih Trinstal Orb nih bisa ngasih 3 kalau enggak salah, 3 atau 6, kita coba sekali. Kasih sekali ya. 4 ya, 4 ternyata. 4 ya lumayan gampang lah untuk ngambil hatinya dia. Oke, kita langsung aja belajar. Oh, aku ngasih gift dulu sama dia ya. Kita kasih 4 lagi. Biar pas 5 karena aku takutnya nanti ini butuh banyak. Oh, kasih 3 aja. Berarti oke. Dan aku ada copper ore 6. Berarti kita kasih 6. 60 maksud copper ore ku ya. Udah 12, oke. Satu lagi katanya. Satu lagi. Kita kasih aja ini, gold ore. Oke. Nambah 3 lumayan. Dan kita langsung belajar aja. Oke, run study. Nah, ini dia steel. Kemampuan tambahannya cuma dia bisa menghilang pas lagi lari-lari ya. Tapi kenanya itu di sini dealing-nya sampai 940% deal damage target along the way. Berarti seluruh targetnya kalau kena bisa sampai 940% total damage-nya. Dan kalau steel ini malah berkurang, itu jadi 750%. Kemampuan tambahan dia cuma bisa menghilang pas lagi nyerang. Nah, worth it atau enggaknya tergantung kalian juga. Soalnya waktu kita ngelawan Bahemond itu rata-rata skill Bahemond itu kan area. Jadi ya menurut aku kurang worth it, tapi terserah kalian. Kalau kalian mau upgrade juga masalah, tapi aku mau loren dulu yang ini. Oke, bahan yang dibutuhkan adalah pertama Icefield Mammoth Quizzes. Ini bisa kalian dapatkan terserah kalian mau hancurkan bagian mana aja. Ini pasti dapat. Bagian belalai, kaki depan, kaki kiri atau kaki kanan terserah. Terus ekor atau tanduknya itu terserah kalian mau hancurkan yang mana. Terus ini ada belalainya, Icefield Mammoth Nose juga. Dan ini adalah Bolt Wolf Claw. Syarat-syaratnya nggak terlalu susah untuk kalian yang udah level tinggi. Tapi ya kalau kalian masih di level 30-an mungkin ini agak-agak sulit untuk dapatkannya ya. Ya tergantung item yang kalian pakai juga, tergantung armor yang kalian pakai, pedang yang kalian pakai. Terus syaratnya Perlit. Ini bisa kalian dapatkan di mining pas lagi masuk dungeon. Dan ini beehive atau sarang lebah. Kalian bisa dapatin pas mining juga. Yang kalian cari itu adalah sarang-sarang lebah yang ada di dungeon itu kalian ambil-ambil. Rata-rata beehive ini paling gampang didapatin ya. Paling gampang didapatin beehive. Jadi kalian enggak usah takut untuk enggak dapat, untuk susah dapatinnya. Dan ini adalah labu, pumpkin. Bisa kalian dapatkan di menanam-menanam sayur pas di kota pertama, pas di sini. Kalian tinggal pergi ke buka map ya. Terus kalian pilih word, kompas, gambar kompas di Morrowind Valley yang ini. Terus kalian bisa pergi ke yang gambar Mayfi ini ya, tapi bukan di sini. Ya di sini Mayfi ini. Kalian bisa pergi ke situ. Terus kalian pilih yang opsi pertama. Kalau nggak salah, kalau jumpain cewek, kalau yang cowok yang kakek-kakek itu kalian bisa pilih opsi kedua. Kalian beli bibit pumpkinnya, kalian tanam tuh sekitar 4 jam bisa kalian panen. Kalau kalian nanam 4 blok itu bisa dapat 16. Karena satu blok itu bisa nanam 4 pumpkin, 4 labu atau 4-4 atau 4 tanaman lainnya. Oke, kita langsung upgrade aja. Kita tadi sekilas infonya dan kita learn. Oke, learn rune. Oke. Dan dapat. Untuk syarat upgrade, ini kalian harus berry pad puding ini bisa kalian masak. Mungkin bisa dibeli sama ya penjual-penjual makanan yang ada di map, bisa kalian cari di map. Buka map terus ya yang ada jual kayak gambar daging itu. Mungkin di situ ada. Mungkin ya, atau di tempat-tempat lain. Soalnya di setiap map tuh beda-beda fitur-fiturnya. Karena game Iron Hunter Soul ini termasuk game yang detail ya, kalau bisa dibilang, sepanjang aku main, kalau menurut penilaian aku pribadi. Oke, langsung bisa kita pasang. Ini skill aktif ya, kita buka skill.
Dan ini ada dual sword. Dual sword. Oke, kita pilih flurry sweep dan ini steel equip. Oke, dan run equipped. Dan kita pakai yang kedua ya. Aku sini baru upgrade yang ini. Dan ini untuk Yasa, jujur Yasa itu memang kurang ajar, dia minta material-material yang langka ya, yang elemental kayak kristal, core, itu memang dia sangat-sangat kurang ajar sekali. Terus memang ya bisa dikasih ikan, cuma kalian harus mancing yang ikan-ikan mahal kayak clownfish atau ada tuh ikan kayak ikan bawal warna hitam putih itu belang-belang, gak ngerti juga aku nama ikannya apa, lupa. Dan kalau kalian udah dapat Yasa, kalian bisa upgrade ke situ. Mungkin di video selanjutnya aku bakal coba ngambil hati Yasa juga ya. Oke, sekian dulu preview untuk skillnya dan itu syarat-syaratnya. Kalau untuk gameplaynya bisa mungkin di next gameplay aku bisa nunjukin pas lawan-lawan bos-bosnya ya untuk skill yang ini. Oke, sekian dari aku. Thanks for watch dan jangan lupa subscribe channel aku supaya terus berkembang dan aku jadi semakin semangat untuk upload-upload videonya. Oke, jangan lupa like dan share juga ya untuk ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang main Iron Tersoul mendapatkan pengetahuan tentang skill dual sword. Dan untuk kalian yang pakai-pakai senjata lainnya juga bisa sih nonton video ini karena ada sedikit pengetahuan juga di sini ya. Siap, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.